teruslah melangkah di kandi harapan. Kami akan tetap di sisimu. Tanggal 9 Mac 2020, kami mendapat berita bahawa kau bakal memimpin kami menyerajui satu keluarga besar Motek. Dan petang 10 Mac 2020 yang damai, kau melangkah pertama kali memasuki ruang Motek. Kami masih ingat, tiada bunga manggar atau hamparan permaidani. Namun, kami masih juga setia berdiri menanti kedatanganmu, kerana kami pasti datangmu dengan azam yang menggulang, hadirmu dengan semangat yang membara, tibamu dengan tekad yang tinggi untuk bersama-sama meneruskan perjuangan ini. Hadirmu umpama sebutir bintang yang menyinar ketika langit suram dan kelam. Dengan langkah penuh santun, dengan tekad penuh semangat, meski negara diselubungi suram, angkara pandemik yang tak siapa menjangka, kau tetap menyusun langkah, mengatur langkah menuju arah, menerajui kami dengan tabah. Kau Sri Kandi harapan, di jagat raya yang penuh dugaan, biar segunung cabaran, biar selautan cacian, tekadmu seteguh karang di lautan, hadirmu satu anugerah, tak kala satu dunia kehilangan arah. Kau teguh memimpin dengan senyum tanpa gundah. Engkaulah Sri Kandi kami. Di bahumu kami sandarkan harapan. Menjadi pemudi ke destinasi impian. Menyemarak pelancongan mengangkat seni. Menjulang budaya warisan. Teruslah melangkah di kandi harapan. Kami akan tetap di sisimu. Bertekad untuk bersama mengharum badai, menungkah arus melawan cabaran, kerana kami yakin suatu waktu nanti kita akan bersama, kita akan berjaya bersama. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasih kepada KSU tadi yang telah
menunjukkan bakat beliau dan kasih kepada yang menyediakan puisi itu terbukaan kepada KSU. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, sebelum saya datang kemari, kemarin saya dimaklumkan ada majlis ini. Jadi pegawai-pegawai di bawah jabat menteri yang diketuai oleh ini di bahagian Cik Jeliza slides, because I want to speak from my heart. Hari ini adalah hari kita sekeluarga. Saya amat bertuah sekali, and I say I'm blessed to have all those people around me, terutama sekali ketua diketuai oleh yang bahagia KSU yang telah banyak memberi saya, walaupun dia tak mengatakan dia menasihatkan saya, tetapi memberi pandangan itu. Saya selalu bertanya kepada KSU dan timbalan-timbalan KSU dan semua ketua-ketua yang ada relevansinya kepada tugasan saya. I want to say that I would like to I thank all of you today, kerana dalam masa setahun ini kita melalui kesukaran, segala yang kita lalui, cabarannya semuanya kita lalui bersama. Dan ingin saya I want to go back to the time tadi yang ditunjuk di slide tadi, dalam masa 9 Mac yang lalu, tahun lepas, saya mula pergi ke pejabat, ke kementerian selepas angkat sumpah, and we saw each other for the first time, yang kita tidak rancang, kita tidak sangka. And then we were meeting each other as strangers. Kita tidak mengenali satu sama lain. Dalam masa seminggu, kita sudah menghadapi MCO. Dan dalam masa kita menghadapi MCO, kita perlu menghadapi semua perkara baru. Dalam kementerian baru, wajah-wajah yang kita jumpa semuanya baru. Lepas tu norma-norma baru. Dan we have to do it fast. Bagi saya, mungkin ada yang tidak tahu apa yang saya perlu lakukan. Saya amat terharu kerana saya perlu mengingatkan nama-nama pegawai-pegawai yang ada, terutama sekali di peringkat tinggi dahulu. I have to remember who is who and what is the name of who. Jadi saya terpaksa mengingatkan semua ini. It's like memorizing, belajar sekolah, tahu. Because I want to make sure that bila kita dah mengenali satu sama lain, itu sekurang-kurangnya saya tahu nama. When I call you not with the wrong name, at least you know that you appreciate that. At least I took the initiative to know. Lepas itu, I have to really get close to all of you. Kerana kita perlu bekerja sebagai satu pasukan. And that pasukan adalah satu comradeship that really needs to be nurtured. Kita perlu bekerjasama kerana kita menghadapi satu krisis yang was never, apa nama kata, tak pernah kita lalui sebelum itu. And I think all of us, we did not know what we need to do, tetapi kita, we brainstorm, kita berfikir, the first thing that we had in mind was how are we going to help our industry players, terutama sekali kebanyakan mereka kehilangan pekerjaan, keluarga mereka juga bergantung kepada mereka. And we all sat down together untuk memikir apa yang harus kita lakukan. And I remember, semasa dulu, masa memegang jawatan sebagai menteri yang bertanggungjawab terhadap inovasi, then I remember I was already discussing with my officers pasal industrial revolution 4.0. We were talking about artificial intelligence. We were already talking about Internet of Things. Semua itu. But we never knew that perkara itu terpaksa dipercepatkan pada tahun 2020, di mana kita perlu menggunakannya, mengimplementasikannya sepenuhnya. And I believe perkara itu sudah ada di dalam ekosistem kita di Malaysia ini. Tetapi kita tidak menggunakannya sepenuhnya kerana masa itu tidak begitu perlu.
But during our time yang kita sama-sama menghadapi MCO pada masa itu, we had to work together memikirkan macam mana nak meletakkan makanan di atas meja untuk industry players. And again, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua kerana we had to go through it together, dicaci oleh pihak-pihak yang teraniaya, terkesan oleh MCO ini, oleh pandemik COVID-19. Kita sama-sama melaluinya. Kita semua memikir macam mana to go forward. Kita tidak memikir yang negatif. We all were thinking about positive. There's something that I would like to share di sini. Saya minta semuanya tepuk tangan untuk diri sendirilah. Tepuk tangan because it is a success. Walaupun dalam keadaan begini, orang tidak tahu yang itu adalah satu kejayaan bagi kita. Kerana kita berusaha untuk mencapai sesuatu bagi mencapai our goal together. Our goal itu adalah untuk menjayakan industri pelancongan seni dan budaya. Imagine you're working with strangers in a very short time and you want to achieve something. Dan kita terpaksa memberi kepercayaan dengan satu sama lain. Dan inilah yang membuat saya amat terharu. Saya amat berterima kasih kerana dalam masa itu saya nampak kegigihan, the commitment, the determination, the compassion, the all the things that you know you all were very committed and very very determined untuk mencapai apa yang kementerian harus lakukan untuk masyarakat semua. Jadi kepada mungkin yang tidak bersama kita semasa kita melalui, mengharungi segala rintangan itu, kita kerja siang malam. We were not used to having Zoom meeting. Tak kira walaupun masa itu kita tak boleh keluar, tapi we were always in the office. We were always having meetings. Tak ada kerja lain meeting. But the result of all the results of our meetings were very very fruitful, very productive meetings yang kita capai demi untuk menjayakan industri kita. Jadi puan-puan dan tuan-tuan sekalian, kita walaupun dalam masa yang singkat, bagi saya we are already a family of pelancongan seni dan budaya. Di situlah kita bersama-sama membantu satu sama lain, memberi semangat dari satu kepada setiap orang. Dan adanya apabila kena positif, we had to go through the process together. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah, bagaimana kita nak mencari jalan untuk mendapatkan lebih untuk industri players kita, bagaimana cara kita untuk menggalakkan industri pelancongan seni dan budaya ini berterusan, dan bagaimana kita how we push our way through untuk membuka ekonomi ini. I know a lot of you have been helping me with all the information. Always the last one is always KSU untuk melalui semua sama ada betul ke tidak yang dia cakap itu before I can say it out even to the cabinet members. Jadi semua ini amat memberi perangsang kepada saya. And I must tell you that I was never alone. You never left me alone. You never let me do something on my own. Semuanya kita bekerja sebagai satu pasukan, satu keluarga dalam Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Dan kita bersama-sama telah merasai nikmat yang telah kita lakukan ini, iaitu tugasan yang kita lakukan. We went through the crisis together, then we see the results together. So, ladies and gentlemen, puan-puan dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebenarnya walaupun saya tak ada slides, I have prepared a long list di sini, tapi tak dapat saya bacakan. But anyway, from the bottom of my heart, I wish to thank each and every one of you. Because all of you telah memainkan peranan itu penting sekali dalam kehidupan saya yang semuanya ini tidak dirancang.
Kita tidak merancang untuk menjadi kerajaan baru, kita tidak merancang untuk jadi menteri baru, dan kita tidak merancang untuk melalui segala kepayahan yang kita lalui ini. Namun oleh kerana apa yang kita lalui ini adalah satu takdir yang perlu kita lalui bersama, maka kita telah menjayakan apa yang kita ingin pada masa yang singkat. Let me share with you here, saya tulis tadi, pagi tadi. A leader is tested in times of crisis. So here we are, we have to use our thinking hats. No joy and no fun, but we turn our team into a closely knitted family, consulting each other for the best decision that we could come up with. We have reached the peak of the crisis together. I am confident that we can go through this together. Moving forward, we in MORTEC is a ministry which is responsible for shaping Malaysia through tourism, arts and culture. So let us all make Malaysia a fun, happy and a first in the mind of people to visit and to live. And we should continue on to pastikan kita punya ekonomi akan rebound kembali, and also kita punya industri akan jadi industri yang akan cepat lagi rebound, kerana saya sudah nampak tanda-tanda all the revenge tourism activities are going on out there. So thank you to all of you kerana membantu saya. Thank you all. May Allah bless us all and your family. And take good care of yourselves and your family members. Stay healthy, strong and stay safe. Do not forget to register for vaccination. Akhir sekali, di sini, I just want to share with you, the golden times of our lives may not come back, but the good relations and the memories will stay forever in our hearts. So value your relationships and give meaning to friendship, kindness, trust and love. So ladies and gentlemen, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, amanat saya hanya amanat untuk keluarga. Amanat untuk keluarga ini adalah banyak maknanya, kerana ia memberi perangsang kepada kita untuk meneruskan perjuangan kita seharian, untuk kita menjalankan tugasan yang telah entrusted upon us, all of us, untuk menjalani amanat Tuhan bagi kita membantu rakyat Malaysia ini untuk menjadi rakyat balik kepada apa yang rakyat biasa seperti dulu sebelum COVID-19 ini berlaku. Jadi sama-sama kita berdoa agar ini akan menjadi kenyataan, dan sama-sama kita menjaga keselamatan semua orang. Sekian wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Menyambut setahun ya bersama Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Nancy Sukri dalam meneraju MORTEC sebagai pemimpin ya di kementerian. Kita begitu terharulah dengan bentuk sokongan padu yang diberikan kepada pihak pengurusan dan juga warga MORTEC dalam mengharungi COVID-19. Kita dapat rasa bahawa tanpa kepimpinan beliau, kita mungkin tidak menjadi satu kekuatan bagi memastikan bahawa kita terus berjalan dalam usaha kita untuk memartabatkan, bukan sahaja meningkatkan
pelancongan tetapi juga untuk memartabatkan seni budaya dan warisan. Kalau kita ambil intipati ucapan daripada yang berbahagia Datuk KSU sendiri, jelas menunjukkan bahawa kepimpinan yang berhormat menteri begitu mengagumkan, dan sebagai seorang pemimpin yang tidak ada kepentingan pada diri dia sendiri tetapi semata-mata untuk nusa bangsa dan negara, khususnya daripada sektor pelancongan dan seni budaya. Ingin ucapkan selamat menyambut setahun YB Menteri bersama MAPEK. Harapan saya semoga Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ini terus cemerlang dan maju pada masa akan datang hinggalah ke peringkat antarabangsa. Program ini amat bermakna sekali kerana kita menyambut setahun bersama YB Menteri di MAPEK, dan kami ingin menunjukkan bahawa seni tradisi kita masih kekal hingga sekarang, dan kita inginkan supaya tradisi kita ini terus cemerlang di peringkat, bukan sahaja di tempatan tetapi di peringkat antarabangsa. Nama tahniah kepada Datuk Seri Hajah Nancy Sukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, kerana pada hari ini genap setahun Datuk Seri berada di MAPEK. Terima kasih tahniah. Jadi sepanjang Datuk Seri bersama mentadbir di MAPEK ini jadi menteri, saya nampak banyak perkembangan yang idea-idea yang telah dicurahkan oleh yang berhormat menteri. Jadi saya nampak juga yang berhormat menteri seorang yang gigih. Orang yang banyak idea, demi untuk pelancongan seni dan budaya. Dan tidak sangka Datuk Seri merupakan seorang yang suka dan minat tentang seni dan budaya. Harapan saya MAPEK akan bertambah maju lagi di bawah kepimpinan Datuk Seri. Saya mengenali YB ini dah lama sebelum jadi menteri pelancongan dan seni budaya. Cuma lebih akrab bila dia jadi menteri MAPEK lah kan. Saya tahu beliau seorang yang senang berurusan, seorang yang mendengar apa pendapat kita, kalau kita suarakan pendapat dan sebagainya, senang berbicara dengan dia, senang mendekati, seorang yang mudah didekati. Dan memang seorang yang orang kata very friendly, very motherly, dan sangat mudah, sangat senang diri dan sangat disenangi ramai. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut orang kata setahun bersama MAPEK. Dan saya harap keberadaan YB dengan kami akan memberi sinar dan harapan baru, terutamanya kepada industri seni persembahan pentas dan juga penggiat-penggiat seni yang lain. Dan diharap dengan adanya nasihat, hikmat nasihat dan tunjuk ajar daripada YB Menteri akan merancakkan lagi industri kita, khususnya dalam era pandemik COVID-19 ini. Saya sangat teruja lah, dan memang saya gembira apabila beliau dilantik menjadi menteri di MAPEK. Dan secara peribadinya, YBM memang seorang yang berfikiran luas, amat berpengetahuan, dan juga merupakan seorang yang ceria meneraju MAPEK dengan cemerlang, dan juga berupaya untuk membawa MAPEK ke tahap yang lebih tinggi. Jadi saya amat gembira, alhamdulillah beliau dapat kekal sampai sekarang, kita kata dalam setahun pada masa ini, dan saya harap beliau dapat terus menerajui MAPEK di masa-masa akan datang. Saya mengucapkan selamat bertugas kepada YBM, dan saya harapkan beliau akan membawa lebih banyak kejayaan pada MAPEK dan juga agensi-agensi di bawah. Setahun pentadbiran Datuk Seri, saya Sahar Saadi Hashim, Rektor Aswara. Pertamanya, bagi pihak semua warga Aswara, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih
di atas kepimpinan yang pada kami seorang yang sangat motherly itu untuk pelajar-pelajar aswara, especially seorang yang bersifat keibuan yang sentiasa bersedia untuk membantu pelajar-pelajar aswara dan sangat suci hati untuk aswara. Jadi saya rasa syukur, alhamdulillah sangat-sangat. Dan Datuk Seri, semoga Datuk Seri terus cemerlang memimpin MOTEC, kerana di bawah Datuk Seri kita boleh nampak dinamika kepimpinan dan produk yang dikeluarkan oleh MOTEC ketika ini. Semua rakan-rakan MOTEC begitu inspire untuk buat kerja untuk bersama-sama jadikan MOTEC yang lebih cemerlang. Dan kami di Aswara juga, kami rasa sangat bersyukur dan kami berharap Datuk Seri terus membantu Aswara, menyokong anak-anak Aswara untuk lebih dynamic, untuk lebih cemerlang lagi. So all the best to you Datuk Seri, semoga terus berjaya, semoga Allah sentiasa merahmati Datuk Seri sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aswara, time to fly.